Apa kabar kalian? Semoga hari ini menyenangkan dan baik-baik saja. Dan hari ini juga di sini ya, ini pas ngontennya ini hari Jumat. Biasanya Jumat itu Jumat berkah, tapi kok kayak warung-warung itu banyak yang tutup ya, padahal itu kan hari Jumat berkah gitu. Kenapa kok tutup gitu? Seharusnya kan buka biar banyak yang beli gitu. Biasanya kayak gitu, kayak pengkel-pengkel ada tulisannya juga biasanya Jumat tutup kayak gitu kan, nanti saya juga kadang-kadang. Nah, kan di sini masih buka tuh. Itu lagi servis-servis. Oke, geng, di sini kita kedatangan barang nih. Apa ya? Kecil sih ya, barangnya kecil, cuman ini harganya lumayan ya. Tadi kena 120, ini enggak sama ongkir. Ya, kemarin lewat Shopee kita pakai voucher itu enggak bisa. Terus lewat Tokopedia enggak bisa ya. Terus terakhir kita lewat Lazada ya. Ya, lewat Lazada alhamdulillahnya vouchernya bisa dipakai. Jadi kita gratis ongkir. Yang saya kepengenin sih bukan gratis ongkirnya ya, bayar di tempatnya ya. Pas di Shopee itu nggak ada bayar di tempat. Ya mungkin lagi kebetulan atau mungkin lagi musibah ya, makanya kayak gitu nggak ada bayar di tempat. Makanya kita lewat Lazada dan alhamdulillah bisa bayar di tempat. Di sini tuh ada tulisannya juga COD, cash of delivery ya. Nih, total 118. Dan ini barangnya. Nah, oke, barangnya lur. Cilik-cilik 1 seket ya, 110 ya. Nah, kecil-kecil 118.000. Mending gue tuku sate enak ya. Iya. Ah, kayak gini sih mending gimana ya? Kalau menurutku sih mending gak usah beli ya. Mending buat beli bakso atau sate tuh enak ya. Ketimbang beli kayak gini nggak bisa dimakan, barangnya pun kecil. Coba kalau dilihat-lihat ya, gimana ya, rugi banget ya. Masa cuma segini nih, 10 biji ini 120.000. Jadi satunya ini kemarin kena berapa ya? 11.500 ya, kurang lebih segitu. Nah, barangnya kayak gini. Kita agak nyesel sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Demi Rahmana kita harus mengeluarkan uang. Ya. Yeah. Tuh ada nomor resi, nomor apa nih? Order, terus penerima, alamat, ini ada semua ya. Sebelah barat Musola Nurul Huda. Pengirim Samperna 788. Mantap. Ada teleponnya juga tapi ini disensor. Ini dari si cepat ya. Biasanya kita kalau pengiriman kayak gini di Shopee, di apa? Jente, biasanya di Jente itu kalau lewat Shopee. Mungkin ini lewatnya kayak gini ya, kita terima aja ya. Oke, mungkin kita akan pasang. Cuman kita bingung ya. Enggak bingung sih. Tuh, bingung masih kurang berapa sih ya. Ini kita pasangnya di bagian sini 4. 5 ya, sama ini 5. Terus atas ini 2. Ini kan total 10. Jadi 5 tambah 2 7. Lebihnya 3. Jadi kita cari lagi lah. Cari yang lain, kalau yang apa ya, yang butuh baut probol kita kasih. Niatnya untuk baut-baut krengkes ini kita kasih full ya. Niatnya baut krengkes kita kasih full semua, sampai baut mesin, baut asok breaker yang belakang maling. Kalau yang depan ini nggak kelihatan karena tutup bodi ya. Jadi kalau kita beliin udah mal-mal itu sia-sia. Rau nggak pe ya, kulit maling. Ya di sini kita juga ada nih. Apa ya, baut probol kemarin beli 50.000 itu dapat 15 biji ya. 15 biji itu udah kayak baut 12 dibawain 1, terus drat 14 dibawain 1. Yang lain itu kayak drat halusnya itu cuman berapa biji doang lah. Yang banyak ini baut-baut kayak gini. Jadi ini dratnya kurang tahu. Pokoknya ini apa ya, bekas di filter ya. Di filter ya. Ini bekas di filter motor matic. Oke, mungkin kita hitung ya. Apakah pas? 1, 2, 3, 4, 9, 9 anjing. Oke, kita langsung pasang di sini karena ini murnya udah dilepas, jadi kita pasang satu persatu ya. Nah, kita juga punya baut banjo juga, ini namanya apalah, kalau di Google sih baut banjo ya. Jadi baut banjo itu kayak buat ini selang rem, terus ini kan sama kayak selang rem. Jadi buat ada lubangnya sendiri buat oli itu, jalannya oli. Nah itu namanya kalau di Google saya lihat baut banjo. Cuman kalau benar atau salah itu koreksi lagi. Mungkin kalian ada yang tahu. Nah, saya taunya sih kayak gitu, baut banjo ya. Oke, dan di sini 2. Kalau atas sudah full semua ya. Nah, ininya 1 ini doang ya. Bisa beli buat beli anggur merah tuh. Berapa dulu? 65 ya. Kalau nggak 60 ya 65 lah. Kurang lebihnya segitu. Oke, kita ke sebelah kiri.
Untuk sebelah kiri ini 5 ya. Coba kita lepas. Ini saya mau giveaway baut tuh. Baut bekas Rahwana lumayan nih. Walaupun paling 1.000 ya, tapi kalau udah bekas motor Rahwana, ini udah di favor juga tuh. Ini mahal nih, 100.000 kita kasih, kalau enggak bakal. Oh ya, kemarin kita juga kan beli spare part FU ya. Cuman itu udah disaring-saring sama orangnya ya. Terus coba min bawa cewek gitu buat penarik gitu. Oke, niatnya kita ada satu ya, cuman kita belum apa ya? Belum bilang komen. Itu ya. Belum bilang wis kena mental disit kok anjing. Sangat cantik. Sangat cantik, geng, sumpah. Itu bang. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Oke geng, untuk baut propolnya udah kita pasang semua, yaitu hasilnya lumayan ya, walaupun barang-barang kecil tapi nambah damage ya. Tuh, yang di sini cuma 2. 1 2, terus yang di sana berapa? 5 ya. 5 jadi 7. 7 8 9, sisa 1 kemarin cuma hilang ya. Sisa 1 cuma kemarin di mana ya? Siapanya ya? Cuman ya enggak tahu lah. Itu udah kepasang semua. Oh ya, yang dipatok juga ini kita udah pasang 4. Tuh, udah pasang semua. Jadi kita tinggal apa ya? Ya paling lengkapin yang belum ada ya. Paling kayak di bagian master rem ini kan masih belum, yang probable belum on. Jadi kita akan ganti gold semua. Ini juga apa namanya ya? Beda ya warnanya. Yang satu gold, yang satu belum on. Jadi kita tinggal ganti. Terus baut banjo nih, seperti yang saya katakan, kita akan ganti juga. Kita akan beli 3 ya, 1, 2, 3. Ini juga pakai baut banjo, 1, 2, 3. Kita akan ganti semua, cuman kita nunggu kalau ada uang. Oh ya, untuk bulan 2 kita niatnya kan mau beli KL ya, Honda Lanang, Honda laki-laki ya. Honda laki-laki, kita nunggu bulan 2, insya Allah kita beli. Asyo. Tapi ya, udah fix lah, kita fix ya, kita fix beli bulan 2, cuman agak tanggalnya itu agak tua ya, tanggal-tanggal tua ya. Kita nunggu dari agen juga. Kalau udah ada uangnya kita langsung beli. Tenang aja, Remy Gifty nggak akan bohong. Oh ya, semua motor Remy Gifty ini sangat norak ya. Nggak kayak motor-motor netizen itu motornya bagus-bagus banget ya. Nggak kayak motornya Remy Gifty itu norak semua, dari warnanya norak jamet semua tuh. Ya. Jamet ya, katanya norak jamet. Aduh, nggak celah. Oke, mungkin kayak gitu ya. Di video kali ini kita cuma pasang buat probol. Bang, masang buat probol kan di konten. Ya enggak apa-apa ya. Biar tambah-tambah gitu. Tambah durasinya asin. Apa ya? Tambah asin. Iya, tambah asin katanya. Iya. Ya tambah asin ya, lumayan ya.
cuman juga kita kan ada manfaatnya juga di kelebihan dan kekurangan. Kelebihan memakai bot probol udah dikasih tahu, kelihatannya lebih bagus ya. Lebih bagus juga nambah damage walaupun barang kecil kayak gini. Barang kecil kayak gini kalau semisal ditanya temen, "Min, ini berapa?" 15.000. Kan lumayan ya. Hah? Kan ada yang kaget juga gitu, kalau orang-orang awam biasanya kaget juga. Hah, barang kayak gini masa 15.000 gitu, sama kayak hand grip. Padahal hand grip besar. Nih, hand grip kan 15.000. Ih, 15.000 kalau yang hand grip biasa ya. Kalau kayak gini biasanya 25.000. Ya biar nambah damage juga, pansosnya juga lebih besar juga kalau pakai baut-baut kayak gini. Jadi kita bisa pansos kalau semisal pamer gitu ya. Nih buat beli baut doang di sini 350, kan keren ya. Baut doang 350 berarti kan kayak terkenal punya uang ya. Ya itu juga bisa buat pansos juga. Makanya buat kalian yang ada uang sedikit-sedikit, mending beli kayak gini, ditabung di motor aja ya, ditabung di motor buat beli baut probol. Oh ya, buat kalian yang punya baut-baut probol bisa DM Instagram Lemin Gifli. Kalau harganya miring kita belilah, kalau harganya miring. Tapi kalau harganya normal ya mending kita beli baru ya. Ya semisal barunya 15.000 dijual 7.000 apa 8.000 kan lumayan ya. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah selalu support channel Lemin Gifli. Terima kasih buat kalian yang selalu pantengin YouTube-nya Lemin Gifli. Dan kalau ada notif, terima kasih langsung nonton. Oke, di next konten selanjutnya kita akan setting sirah warna, yaitu ya pokoknya setting lah. Pokoknya kita setting karena akan lawan FU-nya kata bingki, yaitu kata Lijo. Oke, next konten selanjutnya, let's go.